Allah Tuhan kami. Kalau sampai Prabowo melengsarkan seluruh menteri-menterinya yang punya kaitan dengan Jokowi, berani untuk menindak tegas semua yang keterkaitan dengan KM50, saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap bela Bapak Prabowo? Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir! Bahwa kami rakyat Indonesia 10 tahun lamanya merasakan begitu banyak aksi pecah belah dan adu domba oleh Jokowi dan kroninya sehingga menciptakan ketegangan antar anak bangsa hanya demi melayani nafsu kekuasaan Jokowi. Bahwa kami rakyat Indonesia tidak akan diam atas kejahatan dan kezoliman yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. Karena itu, kami rakyat Indonesia menuntut 3 tuntutan. 1. Usut tuntas dan tegakkan hukum terhadap Jokowi dan kroninya atas segala kejahatan, KKN, pelanggaran konstitusi, dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Jokowi dan kroninya. Takbir! Yang kedua, usut tuntas dan tegakkan hukum kepada akun Vivi Zaza yang merupakan bentuk nyata kerusakan akhlak yang tidak boleh dibiarkan. Takbir! Yang ketiga, kepada yang terhormat Presiden Prabowo, kami yakin Anda memiliki ketegasan dan akal sehat sehingga jangan sampai mau didikte oleh tim penjahat model Mulyono dan kroninya. Takbir! Maka sebagai penutup, kepada seluruh umat Islam dimanapun Anda berada, untuk terus bersatu padu lawan segala bentuk kezaliman dan kejahatan sebagai bentuk pengamalan amar ma'ruf nahi munkar. Demikian pernyataan ini dibuat, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Indonesia kita. Takbir! Takbir! Kami umat Islam siap bersatu, siap lanjutkan perjuangan, siap terus berjuang untuk adil Jokowi, siap berjuang untuk tangkap Vivi Zaza. Takbir! Takbir! Saya mau tanya, saat ini di rezim kabinet yang sudah diumumkan, saya mau tanya, kroni-kroni Jokowi banyak tidak yang pelanggar HAM? Banyak tidak yang koruptor? Banyak tidak yang penjahat? Banyak tidak? Banyak. Terkhusus yang terlibat kasus KM50 ada tidak? Ada. Kroni-kroni pejabat yang duduk menjadi jabatan menteri di rezimnya Prabowo ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Ada tidak? Ada. Bahkan yang menyedihkan bukan cuma kabinet saudara, sampai komisaris Pertamina adalah Iwan Bule alias Iwan Beteng yang nembakin umat Islam saat 4/11/2016. Betul? Betul! Betul! Saudara, kita mau kasih pesan kepada Bapak Prabowo. Hei Bapak Prabowo, Anda punya kekuatan, Anda punya rakyat. Kau jangan takut kalau didikte oleh Jokowi dan kroninya. Kami akan berdiri tegak, akan membela Bapak Prabowo. Kalau Bapak Prabowo berani untuk membersihkan kabinetnya, untuk membersihkan dari semua yang berkaitan tentang Jokowi, betul? Betul! Maka bersihkan, jangan sampai kabinetnya bau anjir darah KM50, betul? Betul! Maka saya mau tanya umat Islam, kalau sampai Prabowo melengsarkan seluruh menteri-menterinya yang punya kaitan dengan Jokowi, berani untuk menindak tegas semua yang keterkaitan dengan KM50. Saya mau tanya, umat Islam Indonesia siap bela Bapak Prabowo? Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir! Takbir! Saudara, kekuatan rakyat kau lebih kuat daripada Mulyono dengan kroninya, betul? Kekuatan rakyat kau lebih kuat daripada Jokowi dan antek-anteknya, betul? Jokowi bukan siapa-siapa, biasanya hanya mantan presiden. Makanya kami ingatkan, wahai Pak Prabowo, Anda itu jenderal, Anda adalah pimpinan tertinggi kita punya negeri, maka Anda harus berani lawan itu Jokowi
Teruskan dia masuk ke dalam penjara karena dia adalah rusak demokrasi. Dia rusak rakyat Indonesia. Betul? Betul. 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 Sekali lagi saya mau tanya, kalau besok Prabowo menghadiri Jokowi, melengsarkan, menakjulkan Pupu Bapa, siap bela Bapak Prabowo? Siap dukung Bapak Prabowo? Takbir. Umat Islam mudah, saudara. Siapa yang berlaku zalim, kami akan lawan. Betul? Betul? Siapa yang tegakkan keadilan, pasti kami akan kami dukung. Setuju? Setuju? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap tegakkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap hadiri Jokowi? Siap maksudkan Bibi Bapak? Siap angkat tangannya, takbir. Kasih semua tangga. Reuni kita pada hari ini berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berhasil. Hari ini kita menunjukkan umat Islam akan selalu berdiri tegak di depan kezaliman dan untuk menegakkan keadilan. Betul? Betul. Maka kita hanya ingin ingatkan, wahai Bapak Presiden, wahai Bapak pimpinan tertinggi kita punya negeri, sadarlah Anda ada di atas kekuatan rakyat. Anda punya kekuatan yang sungguh luar biasa. Kalau Anda sayangi rakyat, kalau Anda bela rakyat, kalau Anda perjuangkan rakyat, Anda bersihkan mereka yang merupakan penyakit-penyakit yang ada di rezim Anda, rakyat akan cinta Anda, rakyat akan bela Anda, rakyat akan selalu berdiri tegak untuk membela kebenaran dan melawan kezaliman. Betul? Betul. Kata saya mau tanya, apa cukup aksi kita cuma hari ini? Siap lanjut? Siap terus berjuang? Siap tegakkan keadilan? Takbir. Allahu Akbar. Dan yuk saudara, pasang semua media sosial kita, sebarkan tritura aksi 411 hari ini. Kita pantau terus saudara. Kita pantau semua media sosial saat ini saudara. Karena target kita, kita gak akan pernah rela dan redha kalau ada anak muda yang menjadi percontohan kerusakan moral, menjadi percontohan kerusakan akhlak, yang menjadi percontohan daripada kebobrokan moral anak muda, justru menjadi pimpinan tertinggi. Sebentar lagi anak gak tahu, Prabowo katanya rencana mau 2 pekan keliling Indonesia. Maka saat itu yang jadi presiden adalah Fufu Fafa. Saya mau tanya, rakyat Indonesia rela gak punya presiden Fufu Fafa? Rela gak yang pimpin negara Fufu Fafa? Rela atau tidak? Matis, betul? Gak pantas anak muda Indonesia masih banyak yang pintar, betul? Betul? Takbir! Tanya, siap lanjutkan perjuangan? Siap menghancurkan Fufu Fafa? Siap tangkap dan kebebaskan Jokowi? Takbir! Negara ini lebih mahal daripada Jokowi dan keluarga. Lebih baik Jokowi dan keluarga habisi asetnya, kebebaskan ke dalam penjara, rakyat akan senang dan gembira. Betul? Sekarang kuatkan saudara, kita kuatkan solidaritas kita, kumpulkan tenaga kekuatan kita saudara. Negara ini paling takut dengan kekuatan massa. Negara ini paling takut dengan persatuan. Maka kuatkan kekuatan kita, jalin persatuan kita. Maka saya hanya ingin ingatkan, jangan sampai pilkada dimanapun berada, di provinsi manapun, memecah persatuan belah kita, saudara. Jangan mau, persatuan umat jauh lebih mahal daripada sekedar pesta demokrasi yang hanya cuma 5 tahun. Betul? Saya mau tanya, siap jaga persatuan? Siap jaga kesatuan? Siap terus bersatu? Takbir! InsyaAllah, momentum persatuan yang akan datang akan kita rajut kembali tanggal 212. Setuju. Kita doain mudah-mudahan imam besar sudah pulang. Amin. Amin. Kita kumpul sama-sama untuk aksi 212. Amin. Amin. Reuni 212 di hari di imam besar. Amin. Amin. Maka dari sekarang nih hubungin saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Medan, yang di Sumut, yang di berbagai tempat, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, semua provinsi, kita berikan informasi untuk kumpul sama 212. Saya yakin kalau umat Islam bersatu, maka presiden akan sadar bahwa dia punya potensi besar di atas umat Islam. Betul? Betul. Kasih matanya, siap kumpul 212. Siap hadir 212. Siap ramaikan reuni 212. Takbir. Dari sekarang tiap hari pasang status
aksi reuni 212 subuh, kita putar video-video bagaimana dulu Jokowi memerintahkan anak buahnya tembakin Imam Besar, tembakin para alim ulama, terus menerus kita gaungkan untuk kembali memancarkan semangat umat, semangat persatuan untuk kita buktikan kepada Jokowi dan kawan-kawannya, Anda sudah habis, Anda sudah tidak punya pengaruh, Anda akan kami jebloskan ke dalam penjara. Takbir. Oke, dari sekarang rajut persatuan, tutup persaudaraan, insya Allah, Allah berikan keramangan, amin ya Rabbal. Kita baca suratul Fatihah, kita niatkan dengan keberkahan suratul Fatihah di waktu menjelang maghrib ini, yang dimana salah satu waktu yang mustajab dakwah, kita doa mudah-mudahan Allah adili dan penjarakan Jokowi. Amin. Allah naksirkan suratul Fatihah. Amin. Allah hancurkan kroni-kroni Jokowi. Amin. Allah hancurkan orang-orang yang zalim. Amin. Allah tangkap para pelaku penanda kaumnya dulu. Amin. Allah usut tuntas kaum lima dulu. Amin. Allah tangkap otak kaum lima dulu. Amin. Allah bongkar semua kejahatan hamzanan Jokowi. Amin. Allah binasakan semua orang yang zalim kepada rakyat Indonesia. Amin. Allah hadirinlah wa kulimatun salihah wa وعلى ما أسلف من الصالحين وعلى ما الإمام الأكرر الحبيب محمد رزق بن حسن شاء وإلى حضرة النبي بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كان يجبكم terima kasih kepada seluruh pihak, dari kaum ibu-ibunya, dari anak mahasiswanya, jawaranya, para santrinya, dari semua kalangan elemen yang ikut andil dalam reuni ini. Jazakumullah khairul jaza, insyaallah keringat Anda, uang yang Anda keluarkan hadir ke tempat ini, insyaallah dicatat jihad fisabilillah, dianggap sebagai upaya kita menjaga negeri kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan dengan keringat air mata kita menjadi sebab Allah perbaiki bangsa ini. Amin. Masih ada yang memanjatkan doa untuk memperbaiki negara kita. Amin. Mudah-mudahan aparat-aparat negaranya diberikan kekuatan menjalankan amanah. Amin. Dia diberikan perbaikan dalam menjalankan amanahnya. Begitu juga para pejabatnya, para ulamanya. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal. Makanya apapun informasi persatuan umat, mau aksi untuk bela negara atau untuk bela Palestina, siapapun panitianya, siapapun yang mengadakan, selama kita punya kesempatan hadir, siap hadir? Siap. Siap hadir? Siap. Jangan pernah anggap remeh aksi seperti ini, saudara. Aksi seperti ini mungkin di benak mata kita cuma sekedar kumpul, kita duduk, kena panas matahari, keringat. Tapi Nabi pernah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kau pernah anggap remeh sebuah amal ma'ruf sekecil apapun. Bisa jadi gara-gara kita ikhlas ngeluarin uang sendiri, kita datang mau orang tahu nggak tahu, dilihat atau tidak dilihat, tapi ternyata di situ dinilai menjadi satu nilai kebaikan, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ini yang ngapusin dosa-dosa kita. Amin. Ini yang menyebabkan Nabi senyum kepada kita. Amin. Ini yang menyebabkan Nabi memasukkan kita ke dalam surga-Nya dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi apapun bentuk aksinya, aksi bela Palestina, kapanpun, dimanapun, hadiri, ramaikan, insyaallah Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita bubar secara tertib sambil jalan lihat sampah bersihin, karena buzzer-buzzer dari gorong-gorong masih suka nyari-nyari kesalahan. Betul, betul. Makanya nih kalau Jokowi masuk penjara, Fufu Fata dimasukkan, kita masukin buzzer-buzzer, masukin ke gorong-gorong sekalian. Setuju? Setuju. Setuju. Takbir. 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 Allah alam nabi. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khair, apresiasi tinggi kepada seluruh pihak yang ikut mensukseskan acara ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Manakah ke segala kekurangan. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.